Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, ya'sim ru'un qad rama ghaira ilahihi wa sawabi ukhra bita'alumi ghafila. Ya'sim ru'un, seseorang bermaksiat, qad rama ghaira ilahi, yang sungguh dia menuntut akan selain Tuhannya, wa sawabi ukhra, dan selain, ya, bukan pahala akhirat. Ngapain? Bita'alumi ghafila, dengan ngaji, belajar halka dan lalai. Jadi dia mencari ilmu, bukan Allah yang dia tuntut, bukan akhirat yang dia tuntut, nafsunya yang dia tuntut. Maka orang yang seperti ini, kelatannya, ya, kelatannya agama, kelatannya akhirat, rapi, cakep, tapi sesungguhnya buruk. Jadi tampangnya akhirat, cakep, tapi sesungguhnya buruk. Jadi orang yang berpenampilan agamis belum tentu agama. Seperti ini, ya'sim ru'un, bermaksiat seseorang. Jadi orang itu ngaji tapi maksiat. Kan ngeri yang kayak begini. Tampangnya ibadah, tampangnya cakep, tapi jelek. Gara-gara apa? Salah niat. Nah, oleh karenanya kita perbaiki niat kita. Lillahi ta'ala, enggak yang lain. Hada isti'nafun kusida bihi jawabu su'alin nasyi'in mimma qablahu. Ini adalah pengecualian. Ini adalah isti'naf. Permulaan kusida yang dimaksudkan dengannya jawab soalin, jawab soal nasin yang timbul mimma qablahu, dari apa yang sebelumnya. Faka'annahu sa'ilan, maka seakan-akan dia bertanya, qala, bertanya, ia berkata, li ayyi syai'in ista'aqa man dzukira al'adzab asyadida, bagi sesuatu apa yang musta'iq, orang yang disebutkan itu akan siksaan yang sangat. Apa yang membuat dia dapat siksa? Fa'ajaba, maka ia menjawab, anna zalika bisababi isyani biqasdihi ghaira wajhillahi bi'ilmihi wa ghaira sawabil akhirati. Bahwa demikian itu dengan sebab maksiatnya dia, dengan tujuannya bukan wajah Allah, bukan ridha Allah maksudnya, dengan ilmunya dan bukan pahala akhirat. Dia ngaji bukan karena Allah, dia ngaji bukan karena akhirat, karena nafsunya, pengen jago-jagoan, pengen hebat-hebatan, itu haram. Jangan sampai begitu. Ya, niatnya lillahi ta'ala, ya, atau boleh ditambahkan apa, untuk paham, ngerti, ya, ngerti. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, pengen begitu. Pengen jadi orang yang termasuk dalam kategori hadis itu. Siapa yang Allah Ta'ala kehendaki kebaikan, Allah beri paham dia dengan agama, maka pengen begitu. Boleh. Pengen biar paham, kurang paham nih, pengen biar paham. Jadi perbaiki niat kita lillahi ta'ala. Setiap hari kita perbarui niat. Setiap hari mau ngapain kita ke sini, mau ngapain? Mau ngapain? Mau ngaji, mau main, mau tidur, ya. Mau ngapain? Setiap hari niatin mau ngapain. Wa hadza yughni anhu al-baita sabiqa, dan ini, ya, mengkayakan darinya akan bait yang lalu, mencukupkan, ini mencukupkan daripadanya akan bait yang lalu. Ini aku kehendaki kaulah akan perkataannya, hadza idza qusida ila akhirih. Hadza idza qasada, ya. Hadza idza qasada.
illa kecuali ayyukala bahwa dikatakan inna ma huna qasirun ala ta'alim wa ma huna ka'am. Sesungguhnya apa yang di sini itu ya terbatas atas belajar, dan apa yang di sana itu lebih umum. Ya, soalnya lebih umum. Kalau di sini lebih kepada ya belajar. Kemarin kan begitu, hadza idza qasadal ila wa akhirah bil ilmi illa fal alaku tahassala. Ini umum ilmu. Apa aja yang berkaitan dengan ilmu, ya. Kalau dia enggak maksudkan Allah, enggak maksudkan akhirat, maka dia akan dapat di kebinasaan. Nah, kalau ini lebih khusus ngaji. Siapa yang ngajinya bukan karena Allah, bukan karena akhirat, dia termasuk maksiat fa'alaka, maka dia akan binasa. Jadi oleh karenanya kita perbaiki niat kita mau ngapain. Niat kita mau ngapain? Mau ngaji? Ngaji. Maka sesuai mau ngaji. Insya Allah yakin berkah. Yakin berkah. Fayakunu maka ada min qabili zikril khasi ba'dal ami li fa'idatin. Dari arah ya menyebutkan yang khas setelah yang am. Karena ada satu faedah, wa ya yaitu ziyadatu taqri wa tahdid. Faedahnya itu untuk menambahkan taqri dan tahdid. Ya, apa? Celaan dan ancaman. Taqri celaan atau teguran keras ya dan ancaman. Au yuqalu atau dikatakan innal baita sabiqa laysa fi tasri'u bil isyani wa in kana lazimanil alaki wa unafi'i litatasri'u bizalika fatanabbah. Sesungguhnya bait yang lalu tidak ada padanya penjelasan dengan maksiat. Ya. Sekalipun ada lazim bagi kebinasaan, enggak ada maksiat. Di sini ada kata-kata maksiat ya simruun, tapi sama binasa ya. Ya, kenapa? Karena kalau orang berbuat maksiat biasanya binasa. Walaupun nanti ada ukurannya gitu ya. Wa huna fihi at-tasri'u bizalika fatanaba, dan di sini padanya ya menjelaskan dengan demikian itu ya. Binasa itu maksiat. Orang maksiat ya bisa binasa. Ya. Kalau dia enggak segera taubat itu ya. Fatanaba, maka sadarilah. Wal makna maknanya annahu bahwasanya ya'si man rama bi ta'allumihi ghaira wajhillahi wa ghaira thawabil akhirati. Maksiat orang yang menuntut dengan ngajinya selain wajah Allah dan selain pahala akhirat, maksiat. Jadi ngaji maksiat. Waduh. Itu dia ngaji, tapi maksiat. Itu dia maksiat tuh. Dia lagi mau pergi maksiat. Oh, kok pergi maksiat? Kan pakai serebet. Pakai kopiah. Pakai sorban, panjang banget sorban itu. Maksiat yang benar. Iya dia maksiat itu. Emang ente enggak ngelihat? Enggak. Ente enggak ngelihat, belum sampai. Lihat hatinya tuh. Hatinya sombong banget ini. Tapi kalau belum bisa ngelihat jangan ngomong begitu ya. Tapi orang yang hebat bukan begitu ya. Orang yang hebat itu menutupkan aib. Ya menutupkan aib ya tingkat yang tinggi itu enggak ngelihat orang itu aib. Sekalipun itu ya buruk, tapi dia ngeliat baik aja udah. Enggak dibicarain. Kecuali untuk pelajaran. Jadi oleh karenanya kita ya perbaiki niat kita. Perbaiki niat kita. Lillahi ta'ala. Wazalika demikian itu ka ayat lubal ilma, supaya dia seperti bahwa dia menuntut ilmu liyak tasima bihimalan, supaya dia dapat mengusahakan dengan ilmunya itu akan harta. Ya lumayan tak kalau ngaji kan punya ilmu gampang. Ya. Murid ada yang kaya kita kerjain. Astagfirullah. Ini nih.
punya ilmu banyak dan yang haram-haram ya, biar bisa halal dibagi duit. Ini nih kayak begini nih. Ya, haram. Ini nih kayak begini nih, halaka. Ini yang kayak begini nih, ya'si dia, maksiat. Atau dia dapat peroleh bihi dengan sebab ilmunya itu indal khalqi, di sisi khalqi makhluk, martabatan, kedudukan. Ya, dia punya ilmu, dia bisa jadi ya pejabat teras ya. Ya, apa pejabat teras ya, di pemimpin negara ya. Punya ilmu supaya itu biar bisa masuk ke negara. Nah, ini yang model kayak begini nih, maksiat. Aw yastafida bi baina ashirati wa aqrabi izzan wa ihtiraman, atau dia mengambil faedah dengan ilmunya itu di antara keluarganya dan kerabatnya akan kemuliaan dan kehormatan. Pengen supaya dihormatin, supaya dihormatin, supaya dimuliakan. Ini jangan sampai kayak begini. Orang kagak hormatin kita ya, biarin kita dianggap kecil ya, enggak apa-apa lah, emang kita orangnya kecil lagi ya. Enggak apa-apa. Iya. Nanti dia buat dia, kita buat kita. Itu ujian buat kita. Kita fokus saja sama Allah, perbaiki hati dan perbaiki ibadah kita. Perbaiki hubungan kita kepada Allah. Itu aja udah. Ya, enggak usah kita pikirin orang hormat kagak sama kita itu. Ya, ada orang yang begini, ada yang begitu, ya biarinlah. Ya. Buat dia. Kita pun buat kita. Yang penting kita bagaimana dengan orang. Kita bagaimana kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang seperti itu, jangan ya jadiin contoh, apa maksudnya, jangan kita turutin, jadiin contoh yang harus kita tinggalkan yang begitu. Ada orang kayak begitu ya, ya Allah mudah-mudahan saya tidak seperti itu. Kita minta sama Allah supaya dilindungi daripada sikap yang kayak begitu, tingkah yang kayak begitu. Ini. Ya, jadi supaya kita jadiin pelajaran. Iya, kan ada orang kayak begitu, ya. Enggak hormat sama kita, umpama kita gimana gitu, ya, biarin aja. Jadiin itu ujian juga buat kita. Jadi orang yang sabar. Jadi orang yang hilim. Ya. Kita dicela, kita dihina. Ya, bahkan sampai kita di ya dicelanya disebarin ke media, padahal kita enggak melakukan itu. Sabar. Ada orang yang kayak begitu. Kita diomong-omongin, kita padahal dia enggak kenal kita. Padahal dia enggak kenal kita, tapi kita dijelek-jelekin. Sabar. Jadi ini itu bahan untuk naik pangkat derajat. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Gue pengen jadiin buat naik pangkat ah. Subhanallah. Hatinya mulia banget ini orang. Itu Allah akan senang. Nabi itu sampai dipuji sama Allah. Kenapa? Karena sifatnya yang masya Allah. Aulia dafa'a an nafsihi takabbural akran, atau supaya dia dapat menolak daripada dirinya akan sombong ya, ya teman-temannya. Au adzal jirani, atau tetangga ya, tetangga ya, yang mempunyai tetangga, tetangganya maksudnya. Wa man kana kadzalika, siapa yang ada seperti itu, yasiru mu'arridan li sukhtillahi ta'ala, jadilah dia itu mendatangkan ya. Jadilah dia itu membentangkan bagi kemurkaan Allah Ta'ala.
munkhariton, masuk dia fisil ki ulama isu'i, pada pekerjaan ulama su'. Dia cari ilmu untuk balas dendam, dia cari ilmu untuk sombong-sombongan kepada tetangganya, ya. Dia telah membentangkan kemurkaan Allah. Dia telah masuk dalam pekerjaan ulama su'. Muta'arridan lil wa'idil waridi fi aqim. Ya. Terbuka dia bagi ancaman yang datang pada hak mereka. Kama warada, sebagaimana telah datang keterangan fi aqi pada hak Bal'an bin Ba'aura. Ya, Bal'an bin Ba'aura seperti ini, akhir umurnya ya buruk, ya. Haitsu wasafallahu bil gawayati. Sekiranya Allah Ta'ala sifatkan dia dengan kesesatan, jadi akhir umurnya sesat. Wattiba'i syaitani, dan mengikuti setan. Wal insilahi min ayatillahi ta'ala, dan terlepas daripada ayat-ayat Allah Ta'ala. Wasyibhi bil kalbi, dan menyerupainya dengan anjing. Faqala Ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, watslu alaihim, bacakan olehmu kepada mereka, naba'alladhi atayna'u ayatina. Bacakan olehmu kepada mereka tentang berita yang telah kami berikan kepadanya akan ayat-ayat kami. Fansalakha min'a, lalu ia melepaskan diri min'ha, darinya, dari ayat-ayat kami itu. Fa'at seba'ahu syaitanu, lalu dia diikuti oleh setan. Jadi kalau orang melepas diri dari Allah, berarti dia mengikut setan, syaitan, ya. Dia ikut syaitan. Fakana minal gawin, maka adalah dia termasuk orang yang tersesat. Kalau ikut setan, tersesat sudah. Walau syi'na larafa'na ubi'a, dan jikalau kami kehendaki, maka kami angkat dia dengannya. Walakin na'u, akan tapi akhlada ilal ardi, akan tapi dia telah cenderungkan, dia telah cenderung kepada bumi. Wattaba, dan dia mengikuti hawahu, akan hawanya, hawa nafsunya. Famasaluhu, maka perumpamaan dia itu ka masalil kalbi, seperti perumpamaan anjing. In tahmil alaihi, ya, jika engkau menghalaunya, menghalau anjing, yalhas, dia akan ya apa, mengeluarkan lidahnya, bahasa kita apa namanya itu, nyeled. Autat terukhu, atau kamu biarkan, yalhas, dia pun akan nyeled, ya. Anjing modelnya kayak begitu. Al-ayata kullu dhalika li'anau, demikian itu, tiap-tiap demikian itu, li'anau, karena bahwasannya dia itu, ittaba awa, mengikuti awaknya, hawa nafsunya. Wa qasada ghaira wajhi maula'u, dan dia bermaksud akan selain wajah Allah, wajah Tuhannya, ya, bukan ridha Allah yang dicari. Ba'da an kana fi majlisihi isna asyara alfa mihbaratin lil muta'allimin alladhina yaktubuna an ul ilma. Allah, setelah bahwa ada dia itu di majlisnya itu ada 12,000 tinta, tempat tinta bagi orang-orang yang belajar, yang menulis darinya akan ilmu. Masya Allah. Berarti apa? Orang pintar tuh dia. Udah jadi guru. Ya, 12,000 tempat tinta orang ngaji di situ, udah banyak. Tapi akhirnya kayak begitu. Jadi walaupun kita udah jadi guru, jangan sombong-sombong. Udah jadi ulama, jangan sombong-sombong. Apa yang kita sombongkan? Mau paling pintar, masih banyak orang yang lebih pintar dari kita. Mendiam aja, nggak ngomong-ngomong. Mau paling kaya, masih banyak yang lebih kaya. Paling ganteng apalagi, masih banyak. Apaan? Nggak ada yang kita sombongin. Allah yang pantas sombong. Wa kana, dan adalah beliau, iza nazara yaral arsy, apabila ia memandang, ia melihat arsy, yang memandang, yang melihat arsy,
Ini kan cerita Bal'an bin Ba'aura, karena hebat ini kan ya. Kalau ngelihat yang mandang lihat aras, tembus pandangannya. Bukan, kalau kita kan langit, dan kita kagak tahu tuh langit yang ini langit pertama, langit kedua kagak tahu. Tembus sampai ke aras dia bisa lihat itu aras. Kurang apa hebatnya? Aras bisa dilihat. Ya Allah. Tapi akhirnya umurnya seperti ini. Minal gawin. Fanas'alullah al-ikhlas fil ilmi. Maka oleh karena itu, ya kita minta kepada Allah Ta'ala akan ikhlas dalam ilmu. Ikhlas. Wal amali dan amal ikhlas. Bijahin nabiyil mukammili amin. Dengan ya pangkat kedudukan nabi yang mukammil, yang bisa menyempurnakan. Amin ya rabbal alamin. Jadi di sini kita harus tekankan diri kita untuk mencari ilmu karena Allah, ngajarin ilmu karena Allah, dua-duanya, guru dan murid, harus itu ikhlas. Makanya pesantren kita di sini alhamdulillah gratis. Masya Allah, masya Allah. Saya terus terang gembira sekali, senang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kemampuan ini dan telah menyadarkan kemampuan ini bahwa ini adalah dari Allah. Masya Allah. Kita minta kepada Allah supaya ini semakin berkembang dan terus gratis sampai hari kiamat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan banyak menghasilkan yang bermanfaat semuanya. Lulusan dari Al-Israq. Semuanya jadi ulama-ulama akhirat. Amin ya Allah. Masya Allah. Sesuatu yang wajib kita syukurin. Orang-orang ya, apalagi di Jakarta ini sedang mencari uang, memperbanyak dengan berbagai macam dalil, dah macam-macam dalil. Kita gratis, masya Allah. Semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang beri kita begini adalah Allah. Yang kita kasih kayak begini adalah Allah. Kita enggak punya kemampuan apa-apa. Semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa menyebabkan orang satu aja tadinya enggak bisa jadi bisa, itu gembira sekali. Bagaimana kalau banyak orang? Tiada tara. Maka oleh karenanya, ya, gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Ikutin ya apa yang diajarkan. Ikutin. Karena setan itu ya paling takut sama orang yang ngaji. Ya, makanya dikatakan apa? Keutamaan orang alim itu anagan ahli ibadah seperti keutamaan nabi dengan hambanya. Kenapa? Saking besarnya orang yang punya ilmu, saking tinggi pangkat derajatnya. Kenapa begitu? Iya, karena kalau orang yang punya ilmu, yang ngaji ini begini ngaji, dari kagak bisa sampai bisa, sampai bisa kitab kuning, itu nanti dia akan bisa nyebarin lagi. Dia akan punya murid-murid lagi dia. Setan takut yang kayak begini. Takutnya lebih. Nah, kalau yang ibarat doang kan cuma buat dia doang. Satu. Ya, bahasa fiilnya apa? Ada lazim, ada muta'adi. Kan yang hebat yang muta'adi bisa mencapai. Mutani pun macam-macam ya, ada yang sampai satu maf'ul, dua maf'ul, tiga maf'ul. Nah.
radiusnya jauh gitu ya. Ikhlas, ikhlas, ikhlas. Ikhlas. Al-i'rabu i'rabnya ya'si fi'lun mudari'un umru'un fa'iluhu qad roma qad harfu tahkikin roma fi'lun madin wa fa'ilu damirun mustatirun ya'udu ala umru'un wal jumlatu fi ma'li rabbin sifatun lahu wa ghairu wa ghaira maf'uluhu wa mudafun ilahi wa sawabi bil jari ma'tufun ala ilahi ay wa ghaira sawabil akhirati wa huwa mudafun wa ukhra mudafun ilaihi bi ta'allumi muta'alliqun bi roma wa ghafilan halun min fa'ilihi wa muta'alliquhu mahzufun ay an aqibati amrihi wallahu alam bisawab.